Nikita Mirzani disebut korban bansos tiga artis ini. Benarkah? Ini katanya. Menjadi figur publik tentu berhubungan dengan sorot media. Apapun yang dilakukan oleh mereka pasti selalu menjadi perbincangan para netizen. Agar selalu menjadi sorotan media atau menjadi perbincangan para netizen, banyak dari mereka yang lebih memilih jalur yang instan, seperti melakukan panjat sosial atau pansos dengan artis lain. Dengan memanfaatkan popularitas artis lain untuk pansos, dianggap membuat mereka jadi lebih mudah dikenal oleh publik. Salah satu artis yang sering disebut sebagai korban pansos adalah Nikita Mirzani. Karena aksi mereka yang mencari masalah dengan Nikita Mirzani, banyak netizen yang menilai mereka yang hanya pansos. Siapa saja mereka? Ini dia. Number 1. Kiki The Potters. Kiki The Potters pernah menjalin hubungan dengan Nikita Mirzani. Kiki yang pernah berseteru dengan Nikita Mirzani muncul kembali ke publik untuk ikut campur dalam konflik antara Nikita Mirzani dengan pengacara Elsa Sharif. Kiki tiba-tiba membela Elsa dengan memuji pengacara tersebut dan menjatuhkan Nikita Mirzani pada salah satu komentar sebuah unggahan Instagram. Tak cukup satu komentar, Kiki menuliskan satu komentar lagi yang sangat panjang berisi kritikan untuk Nikita Mirzani. Atas komentar tersebut, Kiki menjadi bahan perbincangan netizen. Banyak netizen yang menuding bahwa Kiki hanya ingin pansos dengan memanfaatkan konflik antara Nikita dan Elsa Sharif. Number 2. Billy Syahputra. Artis yang satu ini tentu semua orang pasti tahu. Billy Syahputra yang namanya sedang naik daun ini ternyata dianggap pansos juga kepada Nikita Mirzani. Kok bisa? Pada sebuah video YouTube-nya, Billy berkolaborasi dengan Nikita Mirzani. Konten YouTube tersebut dianggap terlalu berlebihan dan membuat para netizen berspekulasi kalau Billy hanya ingin panjat sosial pada Nikita Mirzani. Billy mengungkapkan bahwa video yang ia unggah tersebut menjadi trending selama 3 hari berkat kolaborasinya dengan Nikita Mirzani. Namun tidak ada konflik yang terjadi antara keduanya. Mereka memang dikenal sebagai teman baik oleh publik. Number 3. Rosa Meldianti. Rosa Meldianti adalah artis baru ini memang dikenal karena aksi kontroversialnya. Sebelumnya ia sempat berseteru dengan tantenya sendiri yaitu Dewi Persik. Tak cukup sampai di situ, ternyata Meldi juga menyenggol Nikita Mirzani dengan menyebut bahwa dirinya lebih tenar sehingga artis sekelas Nikita Mirzani panjat sosial dengannya. Nikita pun langsung memberikan tanggapan. Aduh, masa pansos sama gedebok pisang? Ujar Nikita Mirzani pada sebuah acara di televisi. Nikita lebih memilih untuk tidak memperpanjang masalah ini dan tidak mau meladeni Meldi karena Nikita merasa tidak kenal dan menyebut kalau Meldi yang lebih mengenalnya. Itulah guys, tiga artis yang dianggap dikonotasikan oleh publik menjadi isu bahwa mereka panjat sosial terhadap Nikita Mirzani. Benarkah? Setujukah kalian? Kalau kalian setuju, silakan komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.